Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni dan kali ini kita masih ngobrolin tentang trading atau berdagang sama dengan narasumber saya, guru saya juga, Mas Irfan. Ya. Mas Irfan, ini pasti udah pengen coba kan ya, gimana sih caranya trading gitu, pengen coba gitu. Nah, saranku kalau boleh nih ya teman-teman, kamu coba pakai demo account ya. Demo account, betul. Demo account. Demo account itu murni nggak pakai uang ya? Ya. RP0. Tujuannya adalah supaya kamu paling nggak tahu yang diomongin kita itu apa sih. Betul. Nah, pertama kali aku akan minta tolong temen, yaitu Minku, untuk bantu jelasin gimana caranya dapetin demo account-nya. Dan kali ini aku langsung minta tolong sama Mas Irfan, contohin gimana sih caranya tarik-tarik garis, pasang posisi mungkin untuk ngecekin nih informasi yang ada di website Finansialku beserta prakteknya kayak apa. Boleh ya? Oke, boleh. Oke, ini aplikasi kita. Di sini ada ICDX Demo Account. Ini tampilan dasarnya, kita ada disuguhkan dengan beberapa grafik. Tapi kalau misalkan teman-teman mau perbesar, tinggal di zoom saja. Nah, kemudian di sini kita sudah ada nih, ini price-nya. Ya, ada harga sell, ada harga buy, atau kita sebutnya dengan bid dan ask gitu ya. Nah, ini yang tampil di sini adalah ada namanya moving average. Ini salah satu indikator yang kita juga bisa pelajari. Nah, karena tampilnya kecil, nah di sini ada 3. Ada tipe bar chart, ada candlestick, ada line chart. Yang kita gunakan yang mana? Sebetulnya yang paling biasa digunakan bisa bar chart ataupun candlestick. Kita coba yang umum saja, yaitu candlestick. Nah, ini lebih kelihatan. Badan ini kebetulan warnanya hijau, berarti kita sebut dengan bullish candle atau harga sedang mengalami kenaikan. Nah, yang merah ini berarti dia sedang bearish candle atau harga sedang mengalami penurunan. Oke, kita langsung ya, kita coba lihat bagaimana caranya untuk menarik trend line. Nah, di atas ini ada beberapa yang bisa membantu kita untuk bikin trend line. Yang biasa kita gunakan itu horizontal dengan yang trendline yang kita sebutnya trendline miring gitu ya. Kemudian kita coba lihat misalkan di sini yang biasa saya lakukan adalah membandingkan lebih dulu setiap time frame. Ini kebetulan kita gunakan H1. H1 itu berarti artinya setiap perubahan satu candle itu berubah dalam waktu 1 jam. Ya. Kalau D1, nah ini D1 biasanya kita bisa untuk mengcompare trend besarnya akan seperti apa. Nah, tadi Ko Melvin sudah sampaikan terkait dengan candlestick gitu ya. Nah, candlesticknya kan bullish nih, hijau. Berarti nanti kemungkinan di hari Senin kita akan perkirakan ini masih ada kenaikan. Nah, kemudian karena kita belum tahu targetnya sampai mana, nah kita bisa gunakan horizontal line. Ini gunanya untuk mengetahui areal harga yang pernah terjadi. Berarti kalaupun dia naik, maka kemungkinan yang akan dikejar adalah target tertinggi yang terdekat. Nah, kalau teman-teman lihat, kita cuma ambil satu titik saja, itu sudah mewakili dari areal-areal yang sebelumnya pernah terbentuk. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini berarti kita sudah bisa jadikan acuan. Nah, ini ternyata harga di sini adalah 1.800. Sekarang kalau kita lihat ini penutupan terakhir 1.793, berarti yang paling dekat target dia akan mencapai 1.800 terlebih dulu. Hal yang sama juga terjadi kalau misalkan kita gunakan garis di level yang tertinggi. Ya, ingat horizontal itu hanya digunakan untuk menarik satu titik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan yang miring nih? Nah, yang miring inilah yang kita gunakan untuk mencari trend. Nah, caranya teman-teman klik di trend line, kemudian cari yang terdekat, yang terpampang di depan teman-teman. Ya, ini kebetulan grafiknya daily. Berarti kita cari yang terdekat dulu nih. Areal ekstrim, ya. Areal ekstrim mana? Ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Nah, ekstrim bawah hubungkan dengan ekstrim bawah. Nah, sudah selesai. Nah, ini teman-teman sudah dapatkan. Nah, selanjutnya ini kita sebut dengan areal trendline support. Artinya, apapun yang terjadi saat dia mengalami penurunan, maka kemungkinan dia akan rejection. Itu dengan catatan karena dia garisnya cenderung ke atas, berarti formasinya adalah higher low. Low pertama lebih rendah, low kedua justru lebih tinggi.
Nah, yang kedua, setelah kita punya support, berarti kita harus punya resisten. Nah, karena kita sudah dibantu dengan horizontal line, sebetulnya ini juga sudah termasuk resisten. Jadi, pergerakan resistennya 11.800 atau 18.33. Tapi kalau kita ingin gunakan yang miring, aturannya tetap sama. Ya, dua titik atau lebih hubungkan antara titik ekstrim. Ini berarti titik pertama, titik keduanya di sini. Berarti puncak yang saya ambil adalah ekstrim di tanggal 1 Juni 2021 dengan ekstrim tertinggi di tanggal, ini adalah 4 September 2021. Apa yang terjadi? Ternyata teman-teman bisa lihat di sini, areal kenaikan kemarin itu berhasil ditutup di atas areal trend line. Berarti kalau seperti ini, kita sudah menemukan suatu tren, yaitu perubahan tren dari zona tekanan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini berarti kita punya ancang-ancang. Berikutnya adalah dia sudah keluar dari tekanan bearish. Nah, berarti dengan demikian kita punya planning nih. Ya, di daily chart-nya sudah tembus seperti ini, saya tinggal cari grafik yang memungkinkan untuk saya sesuai dengan keadaan dana. Oke, trend line sudah menentukan atau sudah menunjukkan ditembus, berarti kita sudah punya konsep bahwa dia sudah akan masuk ke zona uptrend ya, atau trend line. Berarti di grafik H4, walaupun dia sedang turun, berarti kita asumsikan kita hanya mencari area pullback mendekati area support untuk terjadinya atau mengambil posisi buy. Ya, karena tren besarnya adalah uptrend, berarti di intraday-nya, di H4-nya, kita mengambil area support untuk melakukan buy. Oke, ini sudah kita gunakan trend line, baik itu di daily dan H4. Nah, sekarang kita coba ya, di link yang selalu di-share setiap harinya di Finansialku, ada suggestion untuk melakukan buy on dip di call 1781, 1783. Artinya, Anda bisa pilih salah satu ya, atau memasuki kategori areal tersebut, itu sudah masuk buy. Nah, ini berarti acuannya, karena dia sudah trendline support, ya, lalu kemudian big trendnya sudah jelas buy atau naik, maka teman-teman bisa alat bantunya berikutnya adalah gunakan historical. Ya, historical price seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini. Historical price yang saya tarik itu berada di teritori 1781. Persis dengan areal yang kami suggestkan atau rekomendasikan. Artinya di sini kalau teman-teman melakukan posisi, ya di sini ada execution. Atau teman-teman misalkan sudah lihat suggestion-nya di angka 81, teman-teman bisa lakukan pending order. Pending order-nya apa? Pending order-nya berarti kita melakukan buy limit atau limit buy. Mas Irfan, thank you nih teman-teman, Sobat Finansialku sudah dikasih lihat gimana caranya pakai demo account, terus tadi diajarin tentang platformnya ya. MT5 atau MetaTrader 5, terus kemudian diajarin tentang yang perdagangan cool, gimana caranya tarik garis ya. Yang simple, terus kemudian pasang posisi sesuai yang ada di website ya, itu jadinya seperti apa. Coba jalanin paling nggak 1 bulan ke depan, kamu nggak usah beli pun nggak apa-apa, pakai demo account dulu ya. Betul, pakai demo account dulu, rasain dulu feel-nya dapet nggak. Kalau memang feel-nya dapet dan kamu mau serius, belajar dulu ya. Jangan cuman asal ikut, tapi betul, belajar dulu. Betul. Oh ya, buat Mas Irfan ada teman-teman mau sampaikan ke teman-teman? Ya, teman-teman, kalau misalkan kita ingin menseriuskan sesuatu, memfokuskan diri kepada sesuatu, pahami dulu konsep dasarnya, lalu kemudian kita trial error. Saya sebutnya trial error di democon. Biasanya kalau kita gunakan percobaan 10 kali saja, kalau misalkan pertama kali masih miss, katakanlah 8 kali miss, berarti kita masih belum bisa, gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah 50-50, berarti itu sudah tahapannya sudah mulai ready. Sudah mulai belajar ya? Sudah mulai belajar. Nah, berarti kalau sudah mulai belajar, ada peningkatan. Nah, kita biasakan mungkin 60 banding 40. Okay. 60-nya yang profit, 40-nya yang miss. Itu masih cukup wajar. Okay. Dan berarti masih bisa dikembangkan. Seperti itu. Informasinya kamu cari sendiri deh di website nih ya. Aku kasih link di description. Teman-teman, Rabu depan aku kedatangan satu tamu lagi yang jelasin gimana caranya nambah income. Oke. Okay. Tapi lewat properti. Nah, wah, menarik tuh. Yes. Okay. So, teman-teman, tonton Mulai Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.